Ketika Indonesia masih dikuasai Belanda dan Jakarta masih bernama Batavia, antara tahun 1890 hingga tahun 1958, tidak ada penguasa negeri atau jawara Betawi yang tidak mengenal nama Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad atau populer dengan nama Tuan Sayyid Qadir atau Wan Qadir. Wan Qadir sosok karismatik, perawakannya gagah wibawa, tinggi dan bobot tubuhnya proporsional. Kepandaian ilmu silat dan ilmu intisari buminya sangat luar biasa. Bicaranya singkat tapi padat, jelas dan lugas. Tatapan matanya juga tidak kalah luar biasa, teduh tapi mengandung kekuatan inti. Dari siapa dan bagaimana beliau belajar ilmu bela diri dan kedikjayaan hingga mencapai level puncak itu tidak diketahui secara pasti. Namun, ilmu silatnya dipastikan membuat para jawara yang menyaksikan akan leletkan lidah. Penampilan sehari-harinya tidak seperti tokoh habaib pada umumnya. Beliau lebih suka mengenakan sarung, kaos oblong berbalut jas safari, dan songkok nasional. Tidak hanya urusan jawara, beliau juga banyak memegang kedudukan atau magam, di antaranya magam waliullah, ulama, mujahid, zuhud, dan wara. Bahkan, beliau sanggup mengintervensi alam majdzub. Beliau lahir di Betawi tahun 1878, satu generasi dengan Zaman Pitung. Ayah beliau, Habib Muhammad Al-Haddad, adalah pendatang dari Hadramaut, Yaman, sementara ibundanya bernama Syarifah Maryam Al-Haddad. Secara nasab, Habib Abdul Qadir atau Wan Qadir merupakan keturunan kandung ketujuh Sahibur Ratib Al-Haddad atau penyusun Ratib Al-Haddad, seorang waliullah pemegang tiga gelar gutub sekaligus, Al-Imam Gutbir Irsyad wa Ghautil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seperti kebanyakan peranakan Hadramaut pada umumnya, Habib Abdul Qadir lahir dan tumbuh besar di Indonesia, hingga beliau sudah tidak lagi berbicara bahasa Arab, karena sehari-harinya beliau menggunakan bahasa Betawi yang fasih. Salah satu gaya Habib Abdul Qadir yang paling menonjol adalah menghindari popularitas, tidak suka disorot, dan tidak suka publikasi. Itu juga yang menjadi sebab mengapa Wan Qadir jarang sekali tampil di muka publik. Para jawara bergengsi yang setiap hari malang melintang di jagat persilatan di Betawi belum tentu pernah menemuinya, tapi pasti mereka mengenal namanya. Mendengar namanya saja sanggup menumerkan nyali para petinggi jawara seantero Batavia. Bagi para jawara beken Betawi, Habib Abdul Qadir adalah ikon jawara yang mengagumkan, dianggap maha guru. Kemahiran ilmu silat luarnya berada di tingkat tertinggi. Kekuatan tenaga dalamnya pun sudah berada di level puncak, sementara ruhaniahnya telah mencapai titik kestabilan. Habib Abdul Qadir memiliki makam atau kedudukan khusus tersendiri. Ini membuat semua ulama dan tokoh habaib di Batavia mengagumi dan menaruh hormat padanya. Para tokoh habaib sekelas Habib Utsman bin Yahya Mufti, Habib Muhsin Al-Attas Keramat Jati, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Ali Al-Attas Bungur, Habib Zain Al-Idrus Kruput, Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, Habib Salim bin Jindan, dan Habib Umar bin Hud Al-Attas, saat bertemu, mereka merasa sungkan untuk menatap mata Habib Abdul Qadir. Sementara dalam hal ilmu bela diri dan kedikjayaan, selama Habib Abdul Qadir hidup, tidak pernah tercatat ada satupun jawara di tanah Betawi yang sanggup menandinginya. Yang perlu dicatat, Habib Abdul Qadir disebut sebagai spot paling aman di Batavia. Faktanya, nama beliau bukan hanya ditakuti lawan dan disegani kawan dari kalangan para jawara, tapi raksasa kekuatan sekelas rezim kolonial Belanda dan Jepang pun enggan berkonfrontasi dengan beliau. Maka cukup menyebut namanya saja menjadi jaminan rezim Belanda dan Jepang tidak akan pernah mengusiknya. Para penjajah dipastikan akan menghindari spot Habib Abdul Qadir. Mereka lebih memilih menghindar daripada harus berhadapan dengan sebuah jantung kekuatan. Itu sebabnya juga, demi keamanan, hal-hal yang berkaitan dengan rahasia negeri seperti berkas penting negara, termasuk surat-surat rahasia Presiden Soekarno selama bertahun-tahun sengaja dialamatkan ke kediaman beliau. Dengan demikian, berkas dan surat rahasia itu akan terjamin keamanannya hingga ke tangan Presiden Soekarno, tanpa harus takut tersentuh pihak penjajah Belanda dan Jepang. Habib Abdul Qadir menggembleng beberapa orang pilihan dengan ilmu agama, ilmu silat, dan berbagai ilmu kesaktian lainnya. Lalu di kemudian hari, orang-orang yang telah digemblengnya tersebut menjadi tokoh jawara papan atas di Batavia, seperti Bang Pi, Wan Hamid Aidit, Haji Darif Mat Bendo, Kiai Haji Nur Ali, Wan Ali Lubi Al-Haddad, Haji Entong Gendut, dan masih banyak lagi.
Wan Qadir atau Habib Abdul Qadir sengaja mendidik dan melahirkan sederet jawara terbaik di Betawi untuk melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar melawan kezaliman penguasa Belanda, Jepang, dan centeng para tuan tanah yang selalu menyengsarakan masyarakat. Pada zamannya, Habib Abdul Qadir adalah pembesar aulia. Ia juga King of Jawara Batavia. Itu hanya sedikit sisi kecil kedudukannya. Sehebat apapun dirinya di mata manusia, tapi beliau merasakan bukan apa-apa. Penampilannya biasa, itu memang disengaja. Karena sejatinya, beliau tergolong ahli mastur atau orang-orang yang menghindari popularitas. Sedikit dari sisi lain kepribadian Habib Abdul Qadir adalah hati dan jiwa beliau lebih lembut daripada kapas. Kedermawanan dan rasa iba adalah ciri khasnya. Selalu berkeinginan menolong sesama tanpa harap pamrih. Apa yang dimilikinya atau bahkan sesuatu yang sedang dipakainya akan diserahkan saat itu juga jika diminta. Sebagaimana para habaib umumnya, Wan Qadir mengadopsi ajaran agama yang memiliki sanad jelas dan terus sambung menyambung ke datuk moyangnya, yaitu Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, lalu menyambung terus hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdul Qadir wafat di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 1958 dan dimakamkan di pemakaman umum kecil persis di samping halaman masjid di kawasan Otista, Jakarta Timur. Di kuburannya tidak ada kubah yang dibangun, hanya konstruksi yang mudah rubuh tertiup angin. Kuburannya juga tidak terbuat dari marmer atau granit, hanya dari keramik murahan. Bahkan, makam beliau dan beberapa makam anak-anak beliau yang sebenarnya juga merupakan para tokoh besar, saling berhimpitan satu sama lain. Maka dari pemakamannya tergambar jelas bahwa sesungguhnya mereka sedang menyembunyikan track record dalam hidupnya yang berkualitas emas pada manusia.